Halo, apa kabar Sobat Carari? Balik lagi bareng saya di Carari. Kali ini kita ingin membahas tentang bagaimana sih caranya membuang atau menghilangkan aplikasi Vault. Jadi aplikasi Vault ini berada di sebelah kiri dari smartphone Xiaomi. Nah, untuk updatean-updatean terbaru itu rata-rata ada seperti ini, teman-teman. Jadi banyak informasi tentang pintasan, rekomendasi aplikasi, kemudian alat-alat penunjang lain, dan juga tidak jarang berisi apa istilahnya iklan seperti ini. Saya sudah cek di beberapa smartphone Xiaomi lain, versi lain, itu juga ada aplikasi Vault, dan cara untuk menghilangkannya sama. Jadi teman-teman hanya perlu masuk ke setting tampilan, bisa dengan mencubit daripada layar smartphone teman-teman sampai muncul seperti ini. Nah, kemudian masuk ke setelan. Nah, kemudian ke lainnya atau advance. Nah, di sini ada opsi layar utama ini. Nah, di sini ada app Vault. Nah, ini kita matikan. Maka secara otomatis sudah tidak ada. Jadi tidak ada aplikasi Vault. Kalau teman-teman kesulitan untuk langsung melalui layar utama, teman-teman bisa melalui settingan di menu setting. Teman-teman masuk menu setting, kemudian cari layar utama ini. Nah, sini kita matikan, secara otomatis dia sudah tidak ada. Nah, seperti itu teman-teman caranya. Nah, dengan tidak adanya aplikasi Vault ini, maka kita tidak terganggu dengan iklan. Dan karena tidak terganggu dengan iklan, tidak ada iklan yang di-download, maka data kita pun akan lebih irit. Ya, seperti itu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan share. Terima kasih. Salam.